بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang kedua di dalam bab Ahkamul Hajj, masalah hukum hakam haji dan umrah. Jadi dalam siri terakhir dalam bab haji ini, itulah siri yang ke-11. Kaifa tahuj? Bagaimanakah menunaikan haji? Bagaimana kamu nak tunaikan haji? Sebelum ini kita telah membincangkan tentang haji, umrah, syarat-syarat wajibnya, rukun-rukunnya, kewajipan padanya, perkara yang merosakkan kedua-duanya, dan tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga banyak perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah telah kita bincangkan, alhamdulillah. Wal'an, sekarang kami ingin menjelaskan amalan haji mengikut urutannya. Jadi kita capur semua dah lah, yang sunat, yang wajib, yang rukun sekali belakang dah. Pembahagiannya telah kita bahagi dalam siri-siri yang lepas. Jadi kita akan jelaskan amalan haji mengikut urutannya demi memudahkan seorang muslim menunaikan fardu haji. Lagu mana cara dia untuk nak memudahkan fardu haji yang agung ini? Seorang muslim memulakan perjalanan hajinya dengan terlebih dahulu menunaikan segala kewajipannya. Tanda sini, belum pergi lagi kita kena tengok apa yang kita ada. Iaitulah jika mempunyai hutang. Tanda nombor satu, kalau ada hutang, hendaklah dilunaskan kepada tuannya ataupun meminta izin daripadanya untuk melakukan permusafiran ini. Kita kalau ada hutang yang matang lah, yang cukup tempoh, itu dia panggil kita kena minta izin. Ataupun hutang yang bertangguh, seperti hutang kita hari ini lah, hutang rumah, hutang kereta, maka itu tidak menjadi syarat. Sebab kalau ada untuk bayar bulan yang kita nak pergi haji itu, sesalah masalah dia. Itu yang pertama, hutang. Selesaikan dulu. Yang kedua, kalau dia menyakiti seorang muslim, hendaklah dia meminta halal dan meminta maaf daripadanya. Kita kalau kita ada tak apa lendik, tak apa comel dengan orang, pergi betul channel dulu, minta maaf lah, weh, saya nak pergi haji dah ni, ada salah silap kita dua, bermaaf-maafan lah kita. Jangan tunggu hari raya nak pergi haji minta maaf awal-awal lagi. Jadi kalau haji ni tak lama dah ni kan, sekarang ni dipanggil mud raya, masih ada lagi Syawal, kita pergi awal-awal lagi, sambil raya sambil bagi tahu nak pergi haji. Yang ketiga, dia hendaklah memilih teman yang soleh, terutama orang yang faqih tentang agama. Perkara ini amat perlu untuk memastikan pelaksanaan haji dalam bentuk yang paling sempurna. Tak itu. Kita nak pergi haji, nak pergi. Siapa yang akan bersama dengan kita? Tengok, cari ustaz, cari kawan-kawan kita, orang yang soleh, yang boleh bersahabat dalam perjalanan. Mungkin zaman kita hari ini, dia panggil zaman package. Package haji banyak. Package ni. Jadi kita pilih package yang ada ustaz yang membimbing dalam tu. Kalau setakat package boleh bagi rumah, boleh bagi makanan, boleh bagi banyak package tu. Tapi yang ada pembimbing, yang boleh membimbing kita mengerjakan haji dengan sempurna, itu di antara kriteria penting yang perlu dicari. Ada setengah pakej ni, Masya Allah, Tabarakallah, hebat. Ketua pakej tu kak, dia je bagi rokok ke member-member ni. Dia panggil supplier je, tok sih dia tu. Hak je bagi rokok, bukan kata nak nasihat orang suruh berhenti rokok Mekah. Dia tu kaya bawa pula. Sebab dia tak ada benda. Orang nak kata faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda, dia tak boleh bagi benda. Jadi dia tak ada ilmu, dia bagi rokok. Jadi bukan semualah, ada sebahagiannya. Jadi kita nak cari
orang-orang yang boleh membimbing kita, kawan-kawan kita nak pergi sama. Yang keempat, sebelum bermusafir, dia hendaklah belajar hukum haji yang mesti diketahui. Belajar dulu. Alhamdulillah, bagi kita orang Malaysia ini, sudah tidak diadakan kursus haji berbelah siri. Lepas raya, bulan Syawal pula, ada pula dia panggil kursus haji perdana. Perdana pula. Jadi kita ikut belakang, belajar. Di masjid-masjid pula, ada pula kelas pengajian haji. Sebagaimana yang kita buat daurah haji begini. Alhamdulillah. Imam Al-Ghazali menganggap pelajaran ini sebagai fardu ain bagi setiap orang yang mahu menunaikan fardu haji. Betul. Apa yang dikata oleh Imam Ghazali, kita kata benar sekali. Sebab haji benda tak aja buat. Tak. Solat kita buat hari-hari. Bahawa ni tak aja buat. Jadi kalau tak kursus, tak belajar, pening kita nak buat apa. Nah itu. Yang kelima, apabila memulakan perjalanan hajinya, dia bolehlah berihram dari rumahnya dan bolehlah dia melewatkan ihramnya sehingga sampai di miqat. Jadi sebelum masuk dia ni, saya nak tambah dah lagi. Pengalaman kita duk kursus haji ni ada tambahan lagi di sini. Iaitulah sebelum turun daripada rumah, biarlah kita baca doa yang maksur, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Baca doa. Orang nak ngatah pula baca doa astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Kita nak musafir pula doa. Ya Allah, apa ni? Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Jadi doa-doa ni sudah ada. Baca doa. Jadi yang kelima tulis itu doa dulu. Doa dan kita nak keluar rumah. Doa, elok jugalah kali kita solat dulu. Kalau kebetulan waktu pagi nak tolak, maya duha dulu baru kita pergi. Yang keenam, barulah dia sebut, apabila memulakan perjalanannya, dia dibolehkan berihram dari rumahnya dan dibolehkan dia melewatkan ihramnya sehingga sampai di miqat. Jawab dia sini, maksud dia berpakaian untuk ihram. Contohnya kita ni, nak naik kapal terbang di Kuala Lumpur. Kita akan niat di mana? Niat di atas kapal terbang. Maka kita pakai ihram siap-siap dari bawah ni, supaya atas kapal terbang tak sibuk dengan nak tukar kain. Tapi niat ihram tu mesti di mana? Mesti niat di miqat. Jangan awal lagi. Lama Kuala Lumpur tu labbaik Allah dah. Duk jalan dah dia. Labbaik Allahumma labbaik. Dia kata buat. Warna pula ni tak ada apa-apa lagi. Tak lebih ada. Tak cukup masa. Yang ke tujuh, apabila mahu berihram sama ada dia dari rumah ataupun dari miqat, hendaklah terlebih dahulu mandi. Maksud dia dari rumah ni kalau orang di Mekah lah. Kita tak situ. Di rumah, contohnya kita hari ni sudah berada di Mekah. Kita pergi haji, dia ada di haji tamattu'. Waktu nak niat haji tu di Mekah. Di hotel kita tu macam rumah kita lah. Kita boleh berniat mandi di situ. Terlebih dahulu mandi. Mandi. Mandi sunat ihram. Kemudian memakai pakaian ihram, iaitulah sehelai kain dan selendang yang tidak berjahit. Jadi untuk orang laki-laki. Kemudian solat sunat ihram 2 rakaat. Jadi solat sunat ihram itu kita tengok pada keadaan lah. Kalau masa-masa sesuai kita solat. Kemudian menghadap kiblat dan berkata, kita menghadap ke arah kiblat, kita pun berkata labbaika hajj, labbaika Allahumma bihajjin, labbaika Allahumma bihajjin, ataupun kita kata labbaika hajjan, labbaika hajjan. Ya Allah, aku datang kepadamu mengerjakan haji. Simple aja niat. Dalam masa yang sama, dia hendaklah meniatkan perkara ini dalam hatinya. Kita kata tadi dengan mulut, tapi hati kita berniat mengerjakan haji. Ini apabila dia mahu keluar menunaikan haji ifrad. Apabila ingin melakukan umrah, hendaklah dia berkata labbaikallahumma bi'umratin, labbaikallahumma bi'umratin, ataupun kita kata labbaika umratan, labbaika umratan. Aku datang kepadamu ya Allah dengan mengerjakan umrah. Kemudian niat ala hati kita lah mengerjakan umrah.
Apabila dia melakukan perkara ini, dia telah berihram dengan amalan yang diniatkan, dan dia diharamkan melakukan perkara yang telah kami sebutkan sebelum ini di bawah tajuk perkara yang diharamkan sewaktu ihram. Ha, ini ingatlah. Bila kita dah berniat ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik hajjan atau labbaik umratan, maka pada ketika itu secara otomatik larangan ihram 10 perkara, ada setengah kitab buat senarai 13 perkara telah terpakai. Ha, jangan duduk main lagi lah, tamak dah tempoh kita. Sekiranya dia melakukan mana-mana perkara yang diharamkan ketika berihram, dia wajib mengeluarkan fidyah yang telah kami sebutkan. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang al-ikhlalu bil hajj, perkara-perkara kerusakan dalam semasa melakukan haji. Sekiranya dia melakukan jima, maka dia merosakkan, membatalkan hajinya, dan dia diwajibkan membayar fidyah sebagaimana yang telah disebutkan. Apa dia fidyah dia? Seekor unta. Cari pasal dia ni. Sekiranya perjalanannya ialah dengan kapal terbang, tengok, kapal terbang, adalah lebih baik dia memulakan ihram sewaktu kapal terbang bertolak. Kerana bimbang disebabkan kelajuannya, dia melepasi miqat tanpa berihram yang akan menyebabkan wajib membayar dam. Benda ni memang logik. Memang logik. Kapal terbang laju, jadi kita naik kapal terbang tu niat selalu. Betul tak? Sebab kapal terbang laju. Tapi dari sudut pelaksanaannya tidak menjadi masalah. Sebab penerbangan yang akan pergi ke Jeddah semuanya akan mengisytiharkan apabila kita akan melintasi miqat. Pilot akan bagi tahu kepada mana-mana penumpang yang ingin mengerjakan haji, kalau mesti haji. Kalau mesti umrah, mana-mana penumpang yang ingin menunaikan umrah, kita akan melintasi miqat setengah jam lagi. Setengah jam dari sekarang. Maknanya masa terpanjang lagi lah. Jadi kalau kita belum tukar kain ihram, belum pakai apa ni kain dua helai tadi, sempat lagi kita tukar kain dulu, kita pakai pakaian-pakaian yang sepatutnya. Ada orang kata, kalau lagu ni kak, pakai niat lalu lah. Kapal terbang ni laju. Kita kena ingat. Dia tak kata lagi 20 kilometer. Pilot kata setengah jam. Dengar dia punya ayat dia dulu. Bila dia kata setengah jam, maknanya jarak jangan kira lah. Masa yang kita nak. Kemudian, biasanya 5 minit lagi nak sampai miqat, pilot akan maklumkan sekali lagi, kita akan melintasi miqat lagi 5 minit. Ha, bolehlah tu kalau nak niat pun. Takutnya kali tak ingat, terlepas pula. Ha, jadi kalau naik kapal terbang, niat lalu dah tak kena lah. Untuk kita perjalanan jauh lah. Boleh jadi kalau kita ni, dia bincang kepada orang yang naik kapal terbang di Madinah. Memang Madinah ni betul dengan apa yang dia sebut. Sebab kita naik tu, kapal terbang naik sekejap, miqat. Ha, maknanya kapal terbang nak berjalan tu boleh niat dah. Untuk orang yang berterbang daripada Madinah nak pergi ke Jeddah. Kita orang Malaysia, lah. Tunggu peristiharan, pilot bagi tahu lagi setengah jam nak sampai miqat, barulah kita bersedia. Ha, kena realiti lah belajar ni, biar belajar realiti. Kalau orang naik Madinah memang, dia naik je, sekejap sampailah. Dekat sangat. Apabila berihram untuk ibadah haji, sunatlah dia berkata, Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Ya Allah, jiwaku, rambutku, kulitku, dagingku dan darahku berihram untukmu. Disunatkan bertalbiyah. Jadi doa hak sani tambahan tadi itu tidak ada dalam sunnah. Ya, cuma dikata eloklah kalau kita baca. Disunatkan bertalbiyah. Ha, ini memang. Ha, ini jelas dalam hadis. Khususnya apabila naik ke tempat tinggi atau turun ke lembah ataupun ketika bertemu temannya dengan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Ya, talbiyah kita dah baca kali dah kan. Jadi tuan-tuan boleh hafal, ingat dia punya makna. Jemaah wanita dalam hal ini sama seperti lelaki, kecuali dia tidak wajib menanggalkan pakaian berjahit dan tidak boleh meninggikan suara bertalbiyah. Jadi orang perempuan dengan pakaian dia itulah
dengan baju Melayu dia, dengan baju kurung dia, dengan baju baju Messi dia tu, dengan jubah dia tu, teruskan. Kami ingin sebutkan di sini bahawa wanita wajib mendedahkan muka dan dua tapak tangannya. Ya, orang perempuan wajib dia kena buka muka dan tangan dia sampai sini. Tak boleh tutup muka. Kalau warak setara mana pun tak boleh pakai tutup muka. Ada juga kalau kita pergi ke Arab nanti kita akan tengok orang perempuan yang tutup muka. Dia panggil isdal. Isdal tu mana dia tak ikat lah. Kain tu di muka, dia ikat di kepala dia. Kemudian kain tu macam kain lansir turun itu. Itu ada sebahagian. Mungkin sebab dia terlalu biasa dengan hijab. Jadi kalau kita orang Malaysia ni duduk di Malaysia tak pakai hijab, tiba-tiba pergi pakai ihram, nak pakai pula perdah, tak payah cari penyakit belaka tu dia panggil. Dan dia disunatkan berinai sebagaimana telah kami sebutkan. Kalau nak pakai inai tu bukan inai hok corok-corok tu, itu inai kahwin. Inai di sini maknanya inai hok pakai semua sekali itu. Biar orang tengok, gana tangan pelik. Nah. Apabila orang berihram hampir masuki Mekah. Bila kita sampai Mekah dah ni, cepat jalanan kita ni. Bila nak masuk Mekah, dia disunatkan mandi untuk masuk ke Mekah. Dan yang afdal ialah mandi di Telaga Zitwa sebagaimana yang telah dinyatakan. Saya kata, Zitwa ni tak tahu mana, kita mandilah di hotel tempat kita tinggal. Jadi bila sampai Mekah, sebelum kita pergi tawaf tu mandi dulu. Dia mau tanya, boleh kau mandi pakai ihram? Boleh, siapa dia larang ya? Mandi bukan menjadi larangan ihram. Yang larangnya cabut bulu, cabut kuku, pakai wangian. Jangan pakai sabu-sabu hak wangi. Setelah itu, selepas sampai di Mekah, hendaklah segera pergi ke Baitullah dengan niat tawaf kudum. Sekiranya dia telah berniat haji. Kalau orang niat haji, tawaf kudum. Sekiranya dia niat mengerjakan umrah, hendaklah berniat tawaf umrah. Nah, cuma ulama mengatakan niat tawaf tu sunat sebab kita dia kira package. Kita dah niat haji dah, niat umrah dah, maka tawaf tu akan jadi hak ni. Sewaktu dia melihat Kaabah yang mulia, hendaklah mengangkat kedua tangannya bertakbir dan berdoa. Angkat tangan berdoa dengan doa ini, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Nah, jadi terjemahan dia telah kita baca, tengok dalam siri yang lepas tentang bacaan-bacaan sewaktu haji. Jadi, ya Allah tambahkanlah bagi rumah ini kemuliaan sampai ke akhirnya lah. Kemudian dia berdoa dengan mana-mana doa yang dikehendakinya. Doalah dengan doa mana-mana yang kita nak kata. Kita ni kali pertama. Mengikut pengalaman anak ada bawa orang ni, biasanya kali pertama kalau sampai depan Kaabah tu, kita rasa sebab sayur tengok. Macam tak percaya. Aku di sini. Sekali biasa duk tengok gambar, duk tengok dalam TV. Tiba-tiba kita ada kat situ kan. Nah, jadi kita perasaan kita lain. Kemudian dia berdoa dengan mana-mana doa yang dikehendakinya dan disunatkan dia masuk ke masjid melalui pintu Bani Syaibah. Tajuk tulis itu. Bani Syaibah sekarang dengan nama Babus Salam. Bani Syaibah, Babus Salam yang ada sekarang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk melaluinya. Jadi para ulama kata, adakah pintu itu yang dikehendaki? Atau itu memang lorong rumah dia? Kan rumah dia tepi bukit, tepi dengan Marwah. Memang lorong rumah Nabi masuk ke itu. Kemudian dia hendaklah pergi ke Kaabah Al-Musharrafah dan memulakan tawaf dari sisi Hajarul Aswad, menyentuhnya dengan tangan dan menciumnya jika dia mampu, dan ini adalah sunat. Kalau kita boleh sentuh, sentuh. Kalau boleh cium lagi baik. Apabila menciumnya, dia hendaklah mengangkat kepalanya dan berundur sedikit hingga dia keluar dari bentuk binaan Kaabah. Jadi kalau kita lah, kita tengah tawaf tu jangan masuk dalam, duduk luar sikit kita. Kalau tidak mampu menciumnya, hendaklah mengisyaratkan dengan tangan dari jauh. Orang ramah sangat, kita angkat tangannya. Bismillah, Allahu Akbar. Angkat tangan. Cukup.
Kemudian dia hendaklah terus tawaf bermula dari sisi Hajar Aswad dengan menjadikan Kaabah di sebelah kirinya. Setiap kali sampai ke Hajar Aswad, sempurnalah satu pusingan. Maknanya Hajar Aswad, kita pusing rukun Iraqi, rukun Syami, Yamani, Hajar Aswad pula, satu pusingan. Begitulah yang perlu dilakukan sebanyak 7 kali, kerana tawaf adalah 7 pusingan. Tawaf 7 pusingan. Ada orang tanya pula, kenapa tawaf 7 kali? Jemaah haji ni bagus, dia suka tanya-tanya. Kita nak jawab ni lah penipal. Nah, sebab tak ada dalam hadis, kenapa 7 kali? Yang adanya Nabi buat 7 kali. Mulalah kita cari nak suruh jawab apa yang kena ni. Oh, kata 7 berlaku atas dunia ni. Langit 7, hari 7, berapa lagi sebut 7-7 tak? Akhir kali dia pun pakai senyap gitu, 7 berlaku. Nak kata apa? Tawah 7, sa'i 7, melotar 7. Saya gurau, kalau di Malaysia ni kedah 7 pun ada juga. Tidak ada kedah 7 Malaysia. Jadi akhir kali pakai tak jawab. Nak jawab lah mana? Tak nak jawab. Kenapa? Jawapan yang senangnya, sebab Nabi buat 7 kali. Mudah. Macam-macam lah adalah dia punya cerita pusingan-pusingan tu macam. Semasa tawaf, wajib menutup aurat dan suci daripada hadas dan najis. Jadi syarat tawaf, mesti ada wudu, bersih daripada hadas. Sekiranya berhadas waktu tawaf, dia hendaklah bersuci dan menyambung kembali tawafnya. Kita tengah tawaf 3 round, batal wudu. Boleh kita keluar pergi ambil wudu, masuk sambung balik round yang ketiga. Tawaf wajib di luar Baitullahil Haram. Kalau dia masuk melalui salah satu bukaan Hijr Ismail yang dikelilingi oleh dinding yang rendah dan keluar melalui bukaan yang lain, maka pusingan tersebut tidak dikira kerana Hijr termasuk Baitullahil Haram. Nah, jadi ada kan Hijr Ismail yang lingkup bulat. Dia ada pintu sini, pintu sini. Kalau kita masuk ke syukat kau tu, batallah kita punya tawaf. Nah, sebab tawaf tu dia nak di luar Kaabah. Ini kita masuk dalam Kaabah. Jadi Hijr Ismail tu Kaabah. Siapa dia pergi haji berniat aku nak masuk dalam Kaabah, masuk dalam tu lepas, sebab itu Kaabah. Disunatkan dia berkata pada permulaan tawaf, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ikut, kita kata kita beriman denganmu ya Allah. Kita benarkan kitabmu dan kita menunaikan janji, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tawaf, kita pun tawaf. Dan berkata sewaktu menghadap pintu Kaabah, bila siapa berbetul dengan pintu Kaabah, kita baca doa ni. Allahumma inna hazal baita baituka, wal harama haramuka, wal amna amnuka, wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar. Jadi kita baca doa ni. Ya Allah, sungguhnya rumah ini adalah rumahmu, tanah haram ini adalah tanah harammu, keamanan ialah keamananmu, dan inilah kedudukan orang yang memohon perlindunganmu dari api neraka. Kita minta. Dan di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita baca doa ni. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kemudian berdoa sewaktu tawaf dengan mana-mana doa yang disukainya. Dia ingat tawaf tu kita berdoa minta apa yang kita nak. Doa ni ada jemaah kita ni, dia baca buku doa tu patut habis kat pakai senyap, tak kata apa, rugi. Dia disunatkan berlari anak, yang berjalan cepat dengan memendekkan langkahnya dalam 3 pusingan pertama sekiranya dia ingin melakukan sa'i selepas tawaf itu, dan berjalan dalam keadaan 4 pusingan yang baki jalan biasa. Dan hendak berkata sewaktu berlari anak, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, jadikanlah ia haji mabrur, dosa yang terampun dan sa'i yang disyukuri. Jadi kita ingatlah, doa ni untuk haji.
Kalau kita umrah, jangan baca doa ni. Kita kata Allahumma ja'alhu umratan makburatan mabruratan. Kena tukar format. Eh? Disunat juga ittiba' dalam masa dalam semua tawaf yang disusuli dengan sa'i. Apa dia ittiba'? Letak bau, letak kain ihram kita ni bawah bahu kanan. Buka, buka bahu kanan. Itu dia panggil ittiba'. Sunat di mana ni tuan-tuan? Sunat waktu nak tawaf. Ini jangan ni kita ni pakai pakai buka belakang dok. Kalau lupa buka dah. Ada satu cerita. Ana tengok arah pak cik ni buka buka dah buka bahu kanan di di sini. Kita pun nak atas rasa nasihat. Pak cik, kita tawaf ni, kita buka bahu ni ketika tawaf. Tawaf Mekah. Ni kalau lupa lagi ni. Dia dia ni orang cerdik, dia main mantik dia panggil. Dia tak kata gapo, dia kata maahlah. Saya ni 17 siri kursus saya tak pernah miss. Sedap ayat dia tu. Maknanya awak jangan tegur saya, saya pergi kursus. Kita pun senyap nak tak nak balas dengan orang tua. Kata kursus kau pergi tidur kala-kala kalau nak main tak boleh tanya pada awak awak ni lain no masa orang kursus kali ni. Nak tak dengar-dengar orang mengajar. Kalau dengar faham, tak tiba lagi tu. Ingat dah. Ittiba' ni bila? Ittiba' ni iaitulah ketika kita tawaf yang ada sa'i. Berlari anak dan ittiba' ini khusus untuk laki-laki dan bagi wanita tidak dibolehkan. Mana boleh wanita buka bau? Semasa tawaf disunatkan berada hampir dengan Kaabah. Iaitulah sekadar 3 langkah. Kita duduk dekat Kaabah. Kecuali dia mendapat kesusahan kerana melakukannya. Ketika itu jauh lebih afdal bagi wanita disunatkan dia berada di tepi tempat tawaf sekiranya berlaku kesesakan. Kalau kita mikir dengan otak kita, pusing jauh lah banyak pahalanya, banyak langkah. Dalam kita kata dak dekat dengan Kaabah itu afdal sebab itu dipanggil macam kita di saf awal. Kita bukan nak suruh banyak langkah, kita dak tawaf. Jadi kalau orang wanita di tepi Kaabah tu baik sebab mungkin orang tak rempuh kat situ. Disunatkan istilam rukun Yamani sekiranya mampu. Istilam tu mana gosok. Gosok rukun. Ini mudah sikit nak banding dengan Hajar Aswad. Tetapi tidak ada nas menyatakan sunat mencium rukun Yamani. Jadi kalau tetapi apabila ia dicium tidaklah makruh. Hak sunatnya istilam gosok. Kalau tidak mampu, cukuplah dengan beri isyarat dari jauh. Dalam kitab ni kata cukup beri isyarat dari jauh. Tapi kalau kita tengok dalam kitab lain, dalam kitab hadis, sunnah, dah. Isyarat tu untuk Hajar Aswad saja. Istilam tak ada. Kalau tak dapat, pergi je lah. Tak payah angkat tangan. Itu dia panggil dari sudut sunnahnya. Dari sudut kitabnya ada. Tidak ada nas menyatakan sunat mencium rukun Yamani, tetapi apabila ia dicium tidaklah makruh. Jadi kita kata menyalahi sunnah. Pasal Nabi tak suruh cium, kita pergi cium buat apa? Yang disuruh kucuknya Hajar Aswad saja. Rukun Yamani gosok. Pas. Rukun Kaabah ada 4. Rukun Kaabah ni penjuru Kaabah. Rukun dengan mana penjuru Kaabah tu ada 4. Rukun yang ada padanya Hajar Aswad. Selepasnya berdasarkan pusingan tawaf ialah rukun Iraqi. Ingat Pak Bucu ni. Hajar Aswad, Iraqi, kemudian rukun Syami dan yang terakhir ialah rukun Yamani. Rukun Yamani dan rukun yang ada padanya Hajar Aswad dinamakan sebagai dua rukun Yamani, antara dua rukun Yamani. Apabila selesai tawaf, dia hendaklah bersolat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dibacakan pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Setelah selesai solat 2 rakaat, dia hendaklah mencium Hajar Aswad sekali lagi. Kalau boleh pusing semula lagi cium Hajar Aswad ataupun istilam padanya jika mampu. Gosok, mana tak boleh nak cium, gosok. Kemudian keluar daripada pintu Safa untuk sa'i dan naik di atas bukit Safa memulakan sa'i. Apabila naik ke atas bukit Safa, dia berkata
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud din, walau karihal kafirun. Kita belajar kan, dalam hadis Jabir yang panjang itu ada sebahagiannya memang warid, bacaan itu jadi baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa apa saja perkara keagamaan dan keduniaan yang dikehendakinya. Lepas pada kita baca doa ni, kita doalah apa yang kita nak. Disunatkan dia mengulangi zikir dan doa itu untuk kali kedua dan ketiga. Ulang tiga kali zikir ni atau dua kali. Kemudian turun daripada Bukit Safa dan berjalan hingga sampai ke garisan hijau. Kita tengah sa'i itu ada tanda hijau. Lalu berlari anak hingga sampai ke tanda garisan hijau yang kedua. Kemudian berjalan kaki hingga ke Marwah. Inilah satu pusingan. Daripada As-Safa sampai ke tanda hijau berlari sekejap, lepas itu pergi terus ke Marwah. Kemudian kembali daripada Marwah ke Safa, dan inilah pusingan kedua. Yang fardu ialah dia sa'i 7 pusingan. Berlari anak sewaktu sa'i sunat bagi lelaki dan tidak disunatkan bagi wanita, seperti dalam masalah tawaf. Orang wanita ni tak payah berlari lah, tak sopan. Tapi kita hari ni ingat habisnya pakat main sukan, lopak kuat pada lelaki-lelaki lagi ada. Orang perempuan kalau dia main sukan, lopak dia lebih-lebih laju daripada lelaki-lelaki. Kalau merempik mutu berderah dia juga. Jangan main. Itu dia panggil tidak sopan santun. Hak sopannya tak pasal duduk main lompat-lompat jalannya. Kadang-kadang kita mikir juga, yang berjalan laju di antara tanda hijau itu hajar orang perempuan. Tapi waktu sa'i, waktu kita sa'i haji ke umrah, orang perempuan tak boleh berlari, yang kena berlarinya suami laki-laki. Kenapa laki-laki merampas hak wanita di sini? Sedar dia punya soalan. Kita kata tidak rampas. Allah nak suruh orang laki-laki merasai sikit keperitan. Bila kita berlari, kita penat. Kau sakit lutut pula agak gonjam oleh lutut dah. Kau kena gaut pula agak terakak. Jadi bila kita berjalan, orang wanita relax ya jalan. Kita rasa sikit penderitaan. Bagaimana susahnya orang wanita ni menguruskan rumah kita. Jaga anak, jaga ayah dia lagi, jaga macam-macam benda lagi. Kena sekali ayah jaga anak, Allahu Akbar, kubal Rabi rumah dah. Nak kata apa? Jadi itu dia panggil menjiwai keadaan wanita. Disunatkan sewaktu melakukan sa'i dia berdoa, Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa'fu amma ta'lam wa antul wa antal a'azzul akram. Jadi itu di antara bacaan ketika kita berlari sewaktu sa'i. Rabbi ghafir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram. Tanggil lain, terjemahnya dengan asal dia lain. Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Tuhan kita apa? Panjang lagi. Wa antal azul akram. Bolehlah baca apa-apa sajalah. Yang pentingnya ada kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, minta maaf, dan kita puji Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan penjelasan lepas, sa'i wajib dimulakan di Safa dan diselesaikan di Marwah. Perlu diberi perhatian bahawa sa'i tidak dilakukan kecuali selepas tawaf kudum ataupun selepas tawaf rukun. Maknanya mesti ada tawaf dulu baru mari sa'i. Dan satu lagi tambahan, sa'i tidak disyaratkan ada wuduk. Maknanya kalau orang perempuan tak ada wuduk, tak haid pun boleh sa'i. Orang laki-laki tak ada wuduk boleh sa'i. Apabila selesai melakukan sa'i, sekiranya dia berihram umrah, hendaklah bercukur atau bergunting rambut
dan selesailah umrahnya. Ha, jadi gunting kalau bercukur itu lebih baik. Kalau kita bergunting, saya kata gunting, janganlah ambil gunting 2-3 orang rambut. Kita gunting seluruh kepala kita. Gunting semua kepala. Ha, kalau tidak, dia panggil tak lengkap. Sikit lah. Eh, saya ni ustaz, rambut ni nak balik tak lama dah ni, botok. Kita kata, ya Allah, kalaulah kita cukur, tak naik rambut semua hidup, bolehlah kita mikir. Ini tak ada balik haji lagi ni. Kalau kita pergi hok KT lambat, penerbangan akhir masuk Mekah dah, sampai Madinah kena gunting pula. Apa yang susah sangat? Biar nampak berubah di antara belum haji dengan lepas haji tu. Dengan kita bercukur. Dan saya ke rambut nak macam mana? Tak? Jadi kalau kita buat umrah, selesai daripada sa'i, kita cukur, bergunting, selesailah umrah. Sekiranya berihram haji, dia tidak boleh bertahallul. Bahkan hendak terus berihram dan tinggal di Mekah dalam keadaan berihram sehingga hari ke-8 Zulhijjah, iaitulah hari tarawih. Jadi kalau orang niat haji ifrat, lepas dia tawaf kudum, dia sa'i haji, dia kekal dalam ihram dia sampai pergi ke Arafah nanti. Jadi pada hari 8 dia panggil hari tarawih. Kalau orang yang buka ihram haji tamato, apa jadi? Pada hari tarawih dia hendak berihram dengan ihram haji sekiranya belum ihram. Kemudian semua jemaah haji pergi ke Mina untuk bermalam pada malam itu di Mina. Ini dia panggil hari tarawih, hari 8. Tulis nama hari tarawih. Sebab apa nama hari tarawih? Ha, kita tak cerita lagi ke? Sebab hari itu orang menyediakan air, letak air di atas dalam bekas air untuk dibawa ke Arafah ke Mina nanti. Sekarang ini tak ada tarawih dah. Air dibawa oleh paip oleh syarikat air Mekah. Sama masalah. Tapi nama itu tetap nama. Tarawih. Bagi minum air kepada unta untuk nak berjalan 3 hari 4 hari. Pada hari tarawih hari 8 dia hendaklah berihram dengan ihram haji sekira belumnya ihram. Kemudian semua jemaah haji pergi ke Mina untuk bermalam pada malam itu di Mina. Keluar ke Mina pada hari ke-8 adalah sunat. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat macam zaman kita sekarang ini, muasasah dia akan angkut semua jemaah dari Mekah terus ke Arafah, tidak menjadi kesalahan insya-Allah. Cuma jika ditinggalkan tidak mudaratkan haji. Cuma kita kata hilanglah afdalnya. Kalau boleh buat terbaik. Tak boleh buat, jangan duduk kelai. Yang kata, oh, syarikat apa tipu lah? Tidak tipu. Sebab mereka bimbang, takut tak sampai jemaah. Jadi kalau kelompok kecil boleh. Pada hari pagi hari 9, iaitulah hari wukuf, selepas terbit matahari, jemaah haji dari Mina bertolak ke Arafah. Yang sunnah ialah jemaah haji tidak masuk ke Arafah sehinggalah selepas segelincir matahari, masuk waktu zuhur. Bahkan sunnah berada di Namirah, di border Arafah, sempadan, sehingga selepas masuk waktu zuhur dan menunaikan solat zuhur dan asar dengan jamak takdim di mana? Di Arafah. Kemudian masuk ke Arafah dan berada situ sehingga tenggelam matahari maghrib. Ini zaman dululah. Zaman sekarang ni tak boleh dah. Kita akan pergi dihantar oleh muasasah ke khaimah untuk kita. Maktab berapa kita? Maktab 90, maktab 100, kita akan duduk kumpul di situ. Di Arafah, jemaah haji mengingati Tuhannya dan berdoa apa yang dikehendaki dan membanyakkan tahlil. Mana kita mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucap dan para nabi dulu pada aku ucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang kita baca tadi. Tapi hari ini malang lah, malang. Orang kita ni dia bawa popok penzikir munajat ni. Oh, duk biasa duk zikir munajat dalam TV je lah. Duk baca zikir-zikir yang tidak masuk. Duk main hasbi, rabbi, jalallah. Tak tahu makna berapa. Duk baca hak zikir-zikir yang tidak masuk. Hak zikir hak Nabi ajar tertinggal. Kita lebih seronok dengan munajat-munajat yang kita duk dengar dalam TV dan radio. Terdapat banyak doa yang dibacakan pada hari yang agung ini. Hari yang paling agung di antaranya kita baca doa. Ini doa, format doa yang boleh kita baca. Nak baca doa, patutnya saya sebut, kita doalah doa yang kita nak pada hari tersebut. Allahumma ja'al fi qalbi nura
wa fi basari nura. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada pendengaranku cahaya, dan pada penglihatanku cahaya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ha, jadi doa ni ada dalam maksud, dalam hadis. Iaitulah kita baca doa ketika keluar dari rumah nak pergi masjid. Ha, tapi tak apalah baca mana-mana doa. Di antaranya doa lagi. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anqulni min dhullil ma'siyati ila 'izzit ta'ah. Waqfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Wa nawwir qalbi wa qabri wahdini wa 'izni minash sharri kullih wajma' lil khaira. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Menariklah doa-doa ni. Tuan-tuan boleh bacalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, melakukan maksiat, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali-Mu. Ampunilah aku dengan keampunan dari sisi-Mu, dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Allah, pindahkanlah aku daripada kehinaan maksiat, kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Cukupkanlah aku dengan apa yang halal daripada yang haram. Cantik doa ni. Kita bukan pergi Mekah baca sini boleh. Kita minta Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita yang halal, tak mau yang haram. Cukupkanlah aku dengan keutamaan-Mu daripada yang lain. Sinarilah hati dan kuburku. Berilah petunjuk kepadaku, dan jauhkanlah aku daripada semua keburukan, dan kumpulkanlah untukku kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon daripada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Itu di antara doa. Di antara doa lagi, Allahumma innaka tara makani wa tasma'u kalami wa ta'lamu sirri wa alaniyati wa la yakhfa 'alayka shay'un min amri. Ana al-ba'isul faqir, al-mustaghisul mustajir, al-wajilul mushfiq, al-muqirrul mu'tarifu bi dhanbihi. As'aluka mas'alatal miskin wa abtahilu ilayka ibtihalal muznibiz zalil. وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وذل لك جسده وفاضت لك عينه ورغم لك أنفه. Ya Allah, sesungguhnya Engkau melihat tempatku, mendengar kata-kataku, mengetahui rahsia dan perkara yang terang daripadaku, dan tiada apa-apa urusanku yang tersembunyi daripadamu. Akulah hamba yang hina, fakir, memohon pertolongan dan mahu mendekatkan diri, yang mengharapkan kasihan, yang mengakui dosanya. Aku mohon kepadamu dengan permohonan orang miskin, merayu kepadamu permohonan hamba yang berdosa lagi hina. Aku berdoa kepadamu dengan doa orang yang takut lagi lemah, orang yang tunduk lehernya untukmu, dan hina jasadnya untukmu, matanya tunduk untukmu, dan menyerahkan segala kepadamu. Habislah doa-doa yang diajar. Tuan-tuan kena ingatlah, doa ini format panduan saja. Yang benar-benar doanya, kita berdoalah dengan apa yang kita nak. Saya dah sebut di antara motivasi kitanya, tulis daripada sekarang lagi, kerana waktu kita bermunajat di Arafah lebih kurang 300 minit. 300 minit apa yang kita boleh buat? Pendek je masa. Tapi kalau kita 5 jam, berasa panjang. 5 jam ni boleh berjalan daripada Kuala Krai, Kuala Lumpur. Tapi kalau 300 minit rasa pendek. Apabila matahari tenggelam, yang dimasuknya waktu maghrib, jemaah haji bertolak menuju Muzdalifah. Sudah memadai wukuf di Arafah dengan berada di situ sesaat selepas tergelincir matahari sehingga fajar hari raya. Oleh itu, jika berada di Arafah pada saat, pada mana-mana waktu tersebut, wukufnya sudah dikira. Mana orang mari lambat, dia masuk Arafah waktu malam, cukup masuk kejap, keluar. Yang afdal ialah menggabungkan antara sebahagian siang dengan sebahagian daripada malam. Maknanya maghrib tu malam dah lah tu. Apabila jemaah haji sampai di Muzdalifah, mereka hendaklah salat di situ maghrib dan isya secara qasar dan jamak takhir. Di Arafah jamak takdim,
di Muzdalifah, jamak takhir. Mereka wajib berada di situ sehingga selepas pertengahan malam. Kalau dia keluar dari Muzdalifah sebelum pertengahan malam, dia wajib membayar dam. Nah, setengah malam ni pukul berapa? Tak nak kira. Kita kena kira maghrib sampai subuh berapa jam, bagi dua. Jadi setengah malam. Dia disunatkan mengutip anak batu kecil di Muzdalifah. Nah, jadi kalau kita nak ambil di Mina pun boleh, tapi sukar. Ambil di Muzdalifah lebih baik kerana batu banyak di situ. Kemudian salat subuh. Ha, ini yang afdal lah. Tapi kita sekarang ni tengok giliran bas. Kalau bas kata pukul 12 kena bertolak, dah bertolak lagi tadi. Tapi kalaulah kita boleh pilih, kita tidur di Muzdalifah mabit sampai subuh, itu afdal. Kemudian bertolak sehingga berada di Al-Mash'aril Haram, bukit kecil di hujung Muzdalifah. Sekarang ni ada masjid. Kalau pergi dia panggil Masjid Al-Mash'aril Haram. Mash'aril Haram maknanya tempat ibadat haji dalam tanah haram. Nak beza dengan tempat ibadat haji dalam tanah halal, iaitulah di Arafah. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala di situ. Di antara doa yang diajarnya, Allahumma kama awqaftana fihi wa araitana iyah, fawaffiqna lidhikrika kama hadaitana, waghfir lana warhamna kama wa'adtana, biqawlika wa qawluka alhaq. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mewukufkan kami padanya, mana kamu engkau sampaikan kami duduk wukuf sini dan memperlihatkan kami kepadanya, maka taufikkanlah kami mengingatimu sebagaimana engkau telah memberi hidayah kami hidayah. Ampunilah kami, kasihanilah kami sebagaimana engkau telah janjikan kami dengan katamu, dan kata-kata kamu adalah benar. Kemudian dia baca ayat Quran, summa afidhu fa iza afadtum min arafat ila akhiril ayat. Berada di Al-Mash'aril Haram adalah sunat. Nah, kalau kita duduk mana-mana Muzdalifah tu cukup memadai. Disunatkan terus berada di Al-Mash'aril Haram dalam keadaan menghadap kiblat hingga hari terang, iaitulah terbitnya cahaya dari timur sehingga boleh melihat muka. Kemudian bertolak ke Mina dan sampai di sana selepas terbit matahari. Jadi jangan tunggu naik matahari. Cerah tanah tu, pergilah. Sebab yang tunggu naik matahari ni siapa? Orang-orang jahiliah dulu. Dia duduk baca syair, Asyrik sabir kaiman nughir. Eh, naiklah matahari, kita nak pergi dah ni. Jadi Nabi kita pergi sebelum naik matahari. Apabila jemaah haji sampai di Mina, mereka wajib melontar jamrah Aqabah, iaitulah jamrah Al-Kubra yang berada di barat Mina dari permulaan jalan ke Mekah. Jadi jamrah yang paling ujung sekali itu. Disunatkan berdiri sewaktu melontar dalam keadaan menghadap jamrah. Mina berada di kanan dan Mekah di kiri. Mana kita lontar belah alik ni, alik kiri dia. Hendaklah memberhentikan talbiyah sewaktu melontar. Disunatkan bertakbir bersama setiap lontar anak batu dan berkata Allahu Akbar. Setiap kali kita lontar Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau sempatlah orang tengah ramai bertempuh tu, cukup dengan bismillah Allahu Akbar. Disunatkan melontar dengan tangan kanan dengan mengangkat hingga nampak keputihan ketiaknya. Maksudnya, biar naik. Lontar gitu. Kalau kita buat gini, campak. Tak sah. Nak lontar. Bagi wanita, tidak disunatkan angkat tangan. Cukuplah riwak gitu ya. Wanita angkat gini. Anak batu yang lontar wajib terkena tempat lontaran. Kalau tidak kena, lontaran tidak dikira, maka kita tambah sebiji lagi. 7 biji. Sana ni tak kena. Ataupun kita syak, kita ragu, berapa kena? Kau kena atas kepala orang, tambah biji lagi. Tapi jangan tambah suka-suka. Tak cukup 7, buat 9 pula. Lah, itu dia panggil menambah ibadat. Tak boleh. Kalau syak, baru kita tambah. Kemudian, apabila jemaah haji selesai melontar, mereka hendaklah menyembelih korbannya, sekiranya dia membawa bersamanya korban. Korban itulah binatang ternakan yang dibawa oleh jemaah haji untuk dihadiahkan di Mekah dan tanah haram. Ini dilakukan sebagai mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tak bawa hadiah, dah kita wakil dah kepada orang-orang tolong buat, kita tunggu lah.
korban dia tu orang tu buat. Kemudian dia bercukur rambut atau bergunting. Yang afdal bagi laki-laki ialah bercukur, kerana Nabi kita doa untuk orang bercukur 3 kali. Dan bagi wanita bergunting sahaja, tak ada pilihan. Jangan pula wanita kata, Nabi doa orang bercukur 3 kali, kita nak cukur juga. Jangan. Tak boleh, wanita tak boleh jadi kojek lah, gitu tak. Allah Ta'ala beri laki-laki saja. Bercukur atau bergunting adalah salah satu daripada rukun haji. Apabila dia telah melontar dan bercukur, maka dia telah melakukan tahallul awal. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Dan dihalalkan kepadanya apa yang sebelum itu diharamkan, seperti memakai pakaian berjahit, memakai minyak wangi dan seumpamanya. Yang masih diharamkan ialah wanita. Isteri dia tak diusik lagi, kerana dia ada satu tahallul lagi. Setelah bercukur, dia pergi ke Mekah untuk tawaf 7 kali keliling Baitullah dengan tawaf ifadah. Nama dia tawaf ifadah, ataupun tawaf rukun, ataupun tawaf ziarah. Semua nama dia belakang. Ataupun tawaf haji. Tawaf ifadah adalah rukun. Haji tidak sempurna tanpanya. Kemudian dia bersa'i. Sekiranya dia belum bersa'i haji selepas tawaf kudum, apabila jemaah haji telah selesai melontar, bercukur dan tawaf ifadah serta sa'i, maka dia telah menghalalkan semua yang telah diharamkan ke atasnya, kerana ihram sehinggakan wanita dan akad nikah dihalalkan. Ini dia panggil tahallul sani, maknanya penghalalan kali yang kedua, maknanya terangkatlah semua larangan ihram. Kemudian dia balik ke Mina untuk bermalam di situ. Bermalam di Mina adalah wajib ke atasnya dan dikenakan dam kalau meninggalkannya. Jadi tak pergi, kena bayar dam. Selepas tergelincir matahari, maknanya zuhur, iaitu masuk waktu zuhur, masuklah waktu melontar untuk hari 11, 12 dan 13. Lalu dia melontar jumrah yang pertama dengan 7 anak batu, kemudian jumrah al-wusta, kemudian jumrah al-aqabah. Dia wajib mengikut tertib dan susunan itu sewaktu melontar. Jangan tukarlah, kena ambil hari 1, 2, 3. Kemudian bermalam di Mina pada malam kedua. Apabila masuk waktu zuhur, masuklah waktu melontar, lalu dia melontar jamrah ula, kemudian jamrah yang kedua, kemudian jamrah al-aqabah. Apabila selesai lontaran ini, iaitulah lontaran pada hari kedua daripada hari-hari tasyrik, dia dibolehkan untuk segera pergi ke Mekah dan selesailah amalan hajinya. Nama dia nafar awal. Tulis di kitab itu, nama dia nafar awal, maknanya dia berangkat balik dulu. Cuma timbul isu. Hari ini ramai orang melontar pada waktu pagi. Dalam kitab kita kata ni tak boleh, kena melontar lepas zuhur. Maka khilaf ulama ini besar. Ada yang memfatwakan boleh kita melontar pada waktu pagi pada hari nafar, hari kita nak berangkat. Jadi ada khilaf situ. Jadi ada orang ambil melontar pagi, ada yang ambil yang afdal, yang tidak ada khilaf, iaitulah melontar selepas zuhur. Apabila selesai lontaran pada hari kedua daripada hari tasyrik, dia bolehlah balik ke Mekah. Nama dia nafar awal. Dalam keadaan ini, dia wajib meninggalkan Mina sebelum tenggelam matahari. Kalau maghrib duduk di Mina lagi, tak boleh. Dia kena tidur satu malam, tambah lontar lagi 7 kali 3. Sekiranya matahari telah tenggelam dan dia masih berada di Mina, dia wajib bermalam pada malam ketiga. Apabila masuk waktu zuhur, dia hendaklah melontar kemudian bertolak ke Mekah. Barulah boleh balik nafar sani. Apabila jemaah haji mau balik ke tempat asalnya, dia hendaklah bertawaf baik di Baitul Haram dengan tawaful wada. Tawaf wada, tawaf ini wajib. Sekiranya ditinggalkan, dia wajib membayar dam. Kecuali bagi wanita haid, dia boleh meninggalkan Mekah pulang ke tanah had air tanpa tawaf wada ini, dan ia digugurkan daripadanya. Orang perempuan uzur, macam solat lah, tak payah solat. Wajib untuk tidak melewatkan bermusafir selepas tawaf wada. Sekiranya terus tinggal di Mekah selepas itu, dia adalah mengulanginya tawaf pula. Cuma dalam masalah hari ini, dia panggil uruf sekarang ini, payah kita nak dapat bas, maka dibenarkan dalam tempoh 2 jam ataupun lebih sikit.
Disunatkan meminum air zam-zam dan berniat dengan perkara kebaikan yang dikendakinya sewaktu meminumnya, dan disunatkan menghadap kiblat sewaktu meminumnya, serta kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'. Jadi dengan ini tamatlah perbincangan kita di dalam jilid yang kedua Al-Fiqhul Manhaji, ataupun disebut dalam bab haji sebanyak 11 siri. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala pada hari ini, 10 hari bulan Syawal 1437, tamatlah pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqh Manhaji jilid yang kedua. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. 10 hari bulan Syawal bersamaan dengan 15 hari bulan Julai 2016. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri, dalam jilid yang ketiga, bermula dengan bab sumpah, Kitabu Al-Aiman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ikhlas di dalam menyampaikan ilmu, dan Allah Ta'ala beri kepada kita manfaat ilmu kepada para pelajar semua dapat beramal dengannya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi untuk maklumat para jemaah, ada satu CD, nama dia Kursus Haji Lengkap. Kursus Haji Lengkap ni dia ada dalam 12 siri kuliah dalam bentuk DVD. DVD ni ada tengok gambar. Yang ana buat kursus haji dalam ni boleh katakan lengkap lah, sebab dia ada gambar, dia ada slide, ada lebih senang daripada kita duduk dengar saja di dalam kuliah kita ni. Jadi CD ni boleh ambil melalui darutaibah.com. Boleh ambil tuan-tuan para jemaah haji untuk nak mengulang kaji balik ilmu tentang haji insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.